What's up guys? Aku pagi ni awal sikit keluar. Aku dengan kakak aku, dengan anak buah aku. Kita baru lepas hantar kakak ipar aku pergi airport tadi. Lepas tu ni kita on the way nak pergi ke Pasar Karat Shah Alam. Aku tak tahu macam mana tempat tu. First time pergi. So lepas ni aku share. We escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Ni tempat yang aku cari dia tadi. Tempat makan. Aku nak isi lubang perut aku ni. Apa doh, belum breakfast lagi. Popiah ni goreng ke yang basah ke sedap. Nanti lupa air sedap bila makan sambil berjalan. So, breakfast pagi ni aku makan laksa Penang. Lepas tu ada popiah basah dan popiah goreng. Lepas tu ni popiah mini otak-otak. Lepas tu ni ada tapai. Lain daripada yang lain lah. Tapi aku frustrated sebab aku tak nak tapai makan. Aku cari air tapai. Tidak tanya ilmu dengan saya, tak ada ilmu. Ilmu saya pagi-pagi tadi saya makan roti canai satu, teh tarik satu. Itulah ilmu saya. Nah, iya, tapi saya tinggal di pedalaman. Saya belajar dengan ustaz, dengan kiai. Tapi bukanlah saya berdakwah sini. Bukan jual ilmu ustaz, tak ada. Ilmu yang saya belajar dengan ustaz dimumpahkan untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Makanya kami proses barang-barang hutan. Ini aloe vera abang nih. Mana pernah orang jumpa aloe vera macam ni bang? Ini saya ambil di hutan di Sarawak ni bang. Ini asli original. Kalau yang ni biasa bang. Ni. Lepas ni kita nak ke mana? Alam bandar. Aceng Laksa. Laksa apa? Getih. Macam-macam makanan lah. Okey. Of my mind, take away all the pain.
suggest apa best? Makan yang simple lah. Yang sedap. Satu set, okay. Ni nama dia chai kuih. Aku tak tahu menu tulis chai kuih. Aku chai kuih je lah. Isi dia sekuang. Cak sos sikit. Lepas tu masuk mulut. Ini first time Nana makan chai kuih. Kita tengok reaction dia. Ni pun kena paksa makan. Sedap. Jom. Ni dulu, ni dulu, ni dulu. Siapa nak masuk rumah? Ke Yaman? Orang Man. Tengah. Orang ngegeh makan mulut kecil. Ni asam laksa ah ceng. Terakimasu. Ni first time aku makan asam laksa. So aku tak tahu macam mana rasa asam laksa, tapi yang ni sedap. Tak tahulah yang original asam laksa ke apa, aku tak tahu. Tapi ah ceng asam laksa macam aneh. Recommended, boleh try. Sedap. Next on the list, roti bakar dengan telur. Maafkan jin dalam perut aku ni. Asyik lapar je. Kakak aku suka. Oh. ABC lagi. Sedap. Ni jin besar. Kan. Kakak aku kata dia suka roti bakar sini sebab dia crispy. Nak tahu macam mana? Ada bunyi tak? Tebal ada bunyi tak? Ini si loket lah, nyambut dinti tebal. Mak cuba tak nantuk bang, lembut. Lembut, halus. Aisnya lembut, halus masuk mulut. Nyaman, nyaman. Omara try. Jadi ais ancur terus. Ah, yeah. Man. Okay. Aku sedia orang pakai ais magic lah ni. Masuk melted, masuk melted. Sejuk. Okay, ini telur aku. Telur yang aku nak makan, bukan telur aku ah. Settle dah makan untuk kali yang kedua dah. Dalam masa sejam dua kali makan. Gila lah. Bila kenyang, aku malas. Bila aku malas, aku tak nak pegang kamera dah. Okay. So, ni end of vlog for today.